Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada mata yang mulia ini Allah SWT beri peluang dan beri masa untuk kita bersama. Kita bersama mengaji kita ada tafsir surat Al-Mujadalah. Dan alhamdulillah. Seperti mana kita sebut pada minggu depan tentang awal ayat daripada ayat surah Mujadalah ini dan sifat usulnya ialah tentang sebagai perempuan namun dia Qaulah binti Tha'labah yang mana dia ada masalah dengan lelaki dia dan lelaki dia tu zihar dia kemudian lelaki dia tu tua tapi bapa tua kerana kuno bapa ngah kuno kan itu dia boleh rumah jumpa dengan Qaulah tadi Qaulah tadi tu kecek dengan dia ada kala masalah terlepas di banyak kita waktu kita goni kan dia pun selalu tu tu pakai zihar selalu kemudian dia tu boleh rumah dan aus tu kepada Allah kita dua pada gasa-gasa dia sampai dia pelik pelik pak tu anak subuh dengan Qaulah Qaulah pun Allah dia tahu ya pula buat bergomo dengan dia sampai dia sebab kata tak subuh tubuh dia sampai itu dia kata muka dia seperti mana muka dia tadi kan pun tak subuh tubuh pun pada mereka serta mana kita ambil hukum daripada Allah dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam situlah dia kali kepada kepada Allah. Kini umur dia dia ambil kain tunjuk kepala dia maka pergi jumpa Nabi SAW. Di situlah mula tua dia. Jadi bahawa sudah itu seandainya kita pun dah kecek tentang kifarah uwe sihab. Dan kifarah uwe sihab ialah dia tu kena gapur merdeka seorang hamba dan perempuan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dia kata kalau orang tak ada sama dalam yajid dan kalau dia itu tidak ada pendapat hamba maka dia itu puasa 2 bulan berturut-turut. Patut puasa 2 bulan berturut-turut saat ini dia kira kata duk di tak kuasa. Faman lam yastati siapa tak kuasa. Dia kira tak kuasa lah. Okey. Teh ulama saat ini merdeka hamba siapa tidak ada. Siapa tidak ada maka barulah dia tu boleh puasa. Tapi kalau dia ada hamba dia tak boleh puasa sebab dia tu hamba juga. Tapi apa tahu Allah Subhanahu wa taala siapa tak ada hamba maka dia puasa 2 bulan berturut-turut di sini pun pilih. Kalau dah tak boleh puasa, papan dah biasa tak kuasa nak puasa, maka dia tu boleh pakai kepada Siti dan miskinan Nepuluh orang miskin. Nepuluh orang miskin ni kena orang sesuatu ada. Dia maksud Qaulah ni, Aus ni bawa Nabi Allah yang ada kena pergi lagi, kena pukul, kena mereka hamba. Oh tak ada hamba. Puasa tu boleh. Oh tak ada nak puasa. Tapi kata dia makan kepada kaki miskin. Allah tu tuai sendiri nak makan tak ada ya Rasulullah. Rasulullah tersentuh kepada hamba tak ada. Ada kalah hamba ya Rasulullah. Ada daun yang boleh makan sedekah buat aku. Dan siapa senang aku. Sesungguhnya Nabi kata musiki dan laki musiki sama-sama keluar sebab kita sedekah lepas semua terkabur kalau jawab dari Allah SWT nak uji kepada kita kabur dari kali itu minum billahi wa rasuli semua itu semua yang kamu beriman dengan Allah dan dengan Rasulullah SAW dan mengenalinya kata itulah batasan Allah SWT. Maka uya yang tolak batasan ni tolak hukum ni tu tolak sekadar ni ialah dia tu ada pun alim bagi dia tu seksa yang sangat penting. Itu kita kecek si tetap. Itu ada tafsir si tetap yang wakil panjang tentang hak kita hak orang sahab itu dan banyak riwayat semua riwayat tu tak boleh semua riwayat tu kuat. Jadi dia dari satu riwayat kata-kata
Atau kita orang kata tak ada kuha bentuk bila anda bersahak. Kata mu ada bentuk sasuk yang mu perempuan sebelum pada mu sentuh dia mu merdeka perempuan mu itu. Dia kata lah tak ada. Lepas tu boleh tak kuasa aku boleh. Dia tanya dia. Aus kata lah. Kalau Allah ibarazakan berhak ini ida lam akul marratain wa salat yang dari berasuh bersorry. Dia kata Allah demi Allah ya Rasulullah ya Rasulullah. Dia katakan yang tak demi Allah yang telah membangkitkan engkau dengan kebenaran. Sesungguhnya aku kalau aku tak pakai dua kali atau tiga kali, hape-hape mata aku nak buka. Jadi kamu mataku. Rasulullah kata, apa tak setiap atau kau yang masih kini miskin, mau boleh dah membangkit kepada orang miskin yang bodoh ke? Dia kata, tak boleh buka. Illa al-kurina ni, mereka pun buka. Malaikat pun tolong tu. Ada ni pun nak tolong dia juga. Fa'anahu Rasulullah. Maka Rasulullah tolong. Baik, aw sa'ninya. Supaya we boleh makan ni puluh. Ni puluh. Bila dia sikit, dia sikit. Rasulullah sikit. Maka dia boleh. Fa'ala at'im sikit dan miskin. Maka we makan kepada ni puluh orang miskin. Qala wa hawlallahu wa hawlallahu qadaka faja'alahu ziharan. Maka Allah SWT alihkan hukum tawak dari zihar saat ini, dari kata-kata dia saat ini, jadi hukum zihar. Ada yang ditolak tu lah. Ada yang tidak ada. Itu hukum dia. Betul? Kita masuk dari ayat yang seterusnya. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Inna alladhina yuhaddun Allaha wa rasulahu kubitu kama kubita alladhina min qablihim. Inna alladhina yuhaddun Allaha wa rasulahu kubitu kama kubita alladhina min qablihim. وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا Alhamdulillah.
selama Allah SWT suruh orang yang salah buat ataupun salah buat kelakuan yang salah yang ada hukum. Jadi Allah SWT berilah hukum dan beri ajaran. Beri apa? Beri hukum di atas masalah berlaku di atas kita ataupun seseorang. Jadi maknanya kata merdeka hamba, puasa tu boleh berturut-turut, beri makan kepada fakir miskin dan pula orang. Semua itu hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila jadi tetap di sini, maka kata seorang yang seandainya pasti kena turut. Sebab kata merdeka hamba, fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Jadi memerdeka seorang hamba perempuan. Hamba sini tadi ada yang tanya, tidak ada semua sini. Hamba ada mu'minan ke? Hamba kafir ke? Hamba Islam? Itu hamba kafir ke Islam? Mesti mana kafir lah? Boleh merdeka di sini. Aduh. Jadi di sini ada orang katakan, fa'idah murabba batin ka'amilah bin qabliyah termas bahuna rakabah mu'tab mu'tabah ghayru mubayyadah bil iman. Tidak bersyakur maaf dengan iman. Warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kau ni tak ada dah. Dan sekarang lagi tu tak ada dah. Bila-bila tu, dah buat soal dari kita. Kita boleh baik tidak boleh tidak dekat dengan iman. Wafi kafaratil qatli muqayyadah bil iman. Tapi kifarat bunuh. Dan dia bunuh tak ada dah. Kena punya beriman. Sebab itulah Imam Syafi'i rahimahullah. Apabila diikutkan di sini, apa yang tidak diikat, tidak diikatkan dengan suatu, maka dari dia kata merdeka mana-mana hamba. Itu untuk pendapat Imam Syafi'i. Jadi ayat yang kita baca saat ini, tapi dari pandangan Allah saya tak ada wayah hukum tadi. Ini asli ayat seperti mana Allah SWT kata wallahu bima ta'maluna khabir. Dzalikum tu'aduna bihi, itulah apa yang menjadikan menjadi bagi kata amarah di atas diri kamu. Jadi berat di atas diri kamu saat ini. Kamu pun bertakut, kamu pun tegur untuk sini boleh sekali lagi perkara yang kamu buat saat ini. Tapi Allah SWT kata wallahu bima ta'maluna khabir, Allah dengan apa yang kamu buat saat ini mengetahui. Umpasa saat ini yang dikumpul dengan apa ini dua bulan saat ini itu menipu ke ragu mana lagi. Tapi Allah SWT mengetahui. Dan dua bulan berturut-turut dia tipu. Dia punya kata apa sahaja ini? Puasa. Kalau bisa puasa tak puasa. Padahal ada turut-turut ini. Semua tutup yang bagi kata kepada kata Allah bima ta'maluna. Allah SWT ada ubi serang udah di sini. Maksudnya kata nak tipu lah. Kau tahu. Kalau pun tak kuasa, aku bidah berubah kamu kuasa. Ya lah, dia makan. Ini puluh orang yang miskin. Dan ini puluh orang yang miskin. Lepas tu nak ayat kena puluh orang yang miskin saat ini. Dia boleh bidah tolong orang lain. Dia mungkin kata dia sorang. Cuma dengan saat ini, cerita saat ini. Ya, mau boleh lagi pakai miskin yang puluh orang. Tak boleh. Lepas tu, mereka mau tolongku ya Rasulullah. Mereka mau tolongku ya Rasulullah. Mana kata dari kifarah hamni ini boleh minta tolong orang lain. Minta tolong orang lain tolong bayar ganti kifarah kita. Sebab tu you doktor. Doktor tak ada bagi kerongkang kue kayu hari tu dek. Bayar kifarah. Bayar kifarah doktor. Sebab ada mungkin yang mari duit kadang-kadang 400,000. Kenapa ni dia ada duit kifarah? Yang kifarah dia tujuan dia kasi. Walau dia pun nama anak ni tu, dia hantar lagi pada lepas miskin tu. Anak ni mana pun ada duit kifarah. Kita pun nak nak jual. Ni yang hidup kita. Ni nak berdemo. Kita pakai ya. Jadi kita pun nak. Lepas tu, tilka hududullah, itulah batas Allah. Itulah hak Allah SWT. Innal ladhina yuhadduna Allah wa rasulahu. Innal ladhina yuhadduna Allah wa rasulahu. Dan ada tafsir dia kata apa? Sesungguhnya orang-orang yang menentang perintah Allah dan Rasulnya. Ini mungkin lah kata lihatkan orang masalah kawak sini. Ayat ni tu ngomong kalau tak ada tarikh tak ada tarikh di sini.
sesungguhnya orang-orang yang menentang perintah Allah dan Rasulnya, mereka tetap ditimpa kehinaan sebagaimana orang-orang yang terdahulu dari mereka ditimpa kehinaan. Kerana sesungguhnya kami telah menurunkan keterangan-keterangan yang jelas nyata, dan bagi orang-orang yang kafir disediakan azab siksa yang menghina. Tengok. Sebab itulah hukum Allah sahaja. Hina orang tak patut baik. Orang tak tumbuh hukum Allah. Dia tak ada kata yang hina. Nampak dia hebat dia, tapi dipandangnya orang lain. Hebat dia tu, melihat dia orang itu. Tapi di sisi jiwa orang, doa bagi dia tu buruk kalau dia mati kalau dia kan ada neraka, tapi tidak yang kata hinanya dia sahnya. Lalu oleh hal itu inna alladziina yuhibbuna Allah wa rasulahu kita hendaknya bahwa sesuatu hukum Allah Subhanahu wa taala jangan sama sekali kita boleh panggil kata kita main-mainkan dia. Atau dari kalau kita nak tengok kat Allah, banyak benar hukum Allah Subhanahu wa taala yang turun, tapi orang tak ada ambil peduli. Sampai ke setengah ulama Allah ni punya dihukum di atas ulama lain, kalau tak ada jalan hukum Allah Subhanahu wa taala saat ini, seperti mana kita belajar dalam surah Al-Jumu'ah. Kama saya lihat himar yahmilu asfara, seperti himar keldai yang meminjam pintu upaya di atas laki dia. Maka tak ada. Ni orang yang tak umumnya yang tahu hukum Allah, dia tak jalan. Terutamanya masalah dia duduk berlaku lagi, sebab masalah Palestin. Masalah Palestin duduk berlaku lagi, itu khotik dah main paling hukum lagi ni. Tengok betapa banyak daripada ulama Islam yang telah dapat, telah lari diri ataupun mempelarikan hukum, mempelarikan hukum jihad yang ahli Gaza di Palestin sangat-sangat perlu kepada hukum publiknya. Mereka mempelarikan hukum sahnya. Mereka ni bukan panggil kata seperti al-himar, seperti keldai yahmilu asfara, seperti itu Allah SWT. Ini bukan hukum. Ulama ada lari daripada hal ini. Oh, sebab ini sebab hamah yang buat kita ada wajib dari pihak Pak Polo Kaca tu. Jadi silat kita bukan silat Israel. Allah SWT. Silat Islam. Silat orang Islam. Orang Israel yang bila ke silat, tak ada masalah. Jadi kalau ni paling berat sekali ni ada innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu, sesungguhnya orang-orang yang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ada panggil ni. Batul kafirin azabun muhin, orang yang sediakan azab siksa yang menghina. Azab siksa tadi ni, azab ima dunia, ima akhirat. Kalau akhirat saat ini wajib kita bagi orang beriman yang beriman dengan satu persen. Tapi kalau orang tak beriman dengan Allah, yang tak beriman dengan hari akhirat, dia niat akan rendah dah. Seorang orang komunis, orang selain pada orang-orang yang tidak ada agama, dia kata, aku tak malah tak dunia, akhirat tak ada dah. Aku malah lalu tak dunia. Punya sakit semua, aku sakit. Punya sakit jiwa, punya sakit jiwa, semua keluarga aku sakit. Jiwa juga yang bunuh adikku, yang bunuh puakku, tentu-tentu orang tak ada agama. Okey, ada agama, tapi ada balasan akhirat saat ini. Narju ada berakhirat. Kita kata ada akhirat. Okey, ada orang ini. Yang buat isi fikiran dia, yang lagu mana? Kalau kita tak balas dah dunia, tak ada dah dia. Cuma nanti dia hidup sedap sekali dah dunia. Ikut yang Allah lagu mana? Ini apa orang kesan? Jadi, nak kita apa kata adil saat ini, orang zolim di tah dunia, fakta kita orang zolim di tah dunia, orang yang lemah nak balas tak ada di tah dunia. Maka ia ada hari akhirat, ada balasan dia. Terlepas orang mati saat ini, tak ada balasan dia. Sebab itu kita sudah beriman, dengan rukun iman yang ada saat ini. Dan mereka tak ada besar di sini. Lepas itu, azab disediakan azab seksa yang menghina. Azab yang menghina saat itu, memang dia kata, hina dia di akhirat, mengikut apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dan juga apa yang diriwayatkan oleh Al-Quran Al-Karim. Diriwayatkan oleh Al-Quran Al-Karim bahawa sebenarnya hidup mereka itu hina. Hina dengan seksa api neraka. Seksa dia itu dengan orang panggil kata pakai air anak. Seksa dia itu dengan kulitnya, dia ditukar kaki semula. Seksa dia itu banyak apa yang seksa dia saat ini yang meruntuhkan keadaan hidup mereka saat ini. Tetapi di dunia juga hina juga.
Hina seandainya apa? Hina kerana mulut orang yang tidak luar. Tentang hak kecek. Orang panggil ada mulut orang yang terpenuh. Kecek halia. Kecek halia. Doa kepada Allah SWT. Dan Tuhan Allah itu saya balas kepada dia. Maksudnya dari dia itu tidak ada aman. Dan dia dilidah oleh. Tidak aman. Di oleh-oleh dia dari semangat pada dia. Mana tentu dia itu tidak ada keamanan dan keselamatan. Sebab itu orang yang membatasi hukum Allah SWT. Hidup dia tidak ada seksa. Aduh, kita tengok keadaan umat Islam dengan sebab apa yang berlaku di Gaza, di Palestin sekarang ini. Setengah umat Islam dah tidak tahu. Kata pegawai di Gaza saat ini akan makan kuaya juga. Dan satu hari makan kuaya juga. Tapi dengan sebab yang tidak dengan sebab yang terhina daripada kajian area saat ini. Dan kajian area itu dihina oleh kekuatan yang besar pada dia lagi. Kuat Amerika, kuat Perancis, kuat Afrika. Maka hina dia tadi. Sebab kenapa dia dihina sampai sekarang tu? Sebab dia jauh daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ni tenggelam ni lah ni. Orang ada tengah Allah Hazah Anwar dah depan dia dah apa ni. Lagi ada keramaian lagu yang terbesar di dalam negara Arab. Ifan Mawazim. Depan di negara Arab semua dapat kamu dicat nama aku. Tidak ada ada umat Israel Gaza itu terburuk hari-hari. Hari-hari itu. Jadi hidup yang hidup orang yang jauh daripada hukum Allah Taala. Nanti kita tengok ada orang biasa. Orang biasa tadi. Kita kata oh hebat dia tu lah. Tak mayan. Hewan yang tahu, orang tak mayan orang tak mayan. Orang yang paling hina sekali. Orang paling kelakar sekali. Dia apa yang sedap tu? Tak boleh makan sedap, boleh makan kereta, boleh makan mutu, boleh apa tu. Kita kena tahu boleh. Kata orang tinggal semayan, dia paling hina sekali dah. Orang pun kita tengok itu sedap dah tentu tu. Dia di sisi jiwa orang mukmin, ialah yang paling hina sekali. Dia di sisi Allah SWT, ialah yang paling hina sekali. Neraka jahanam duk nyala-nyala, duk tunggu dia. Duk tunggu dia. Jadi tak ada dah paling hina sekali dah dunia ni ni terpusolah tinggal semaya. Kita tinggal situ sudah. Orang paling hina sekali dah dunia ni tinggal semaya. Cuba tengok orang itu dalam kubur 20 panggil kan. Semaya yang kodok, oli kodok. Setelah kelampok gue, setelah kubek gue, setelah belum permu gue, setelah kubah gue. Kita kan Allah SWT. Orang yang paling hina sekali dia hidup. Kerana dia apa? Dia masuk ke negara apa? Dia dapat pipak. Dia mau tengok Pak Ho. Berat kau ni. Berat kau ni tu doa apa dia? Doa boleh kepada dia tu dengan apa? Dengan perasaan sakit hati. Dengan perasaan hati sakit hati tu, dia akan kepada dia. Maka dia kau berlatih. Dia kau berlatih. Jadi hina keadaan dia hidup seandainya semua orang yang jauh daripada hukum Allah hina selalu dah keadaan dia. Kita tengoklah orang itu sebar sekarang mana pun kalau jauh daripada hukum Allah dia seandainya tidak terselamat. Sebab ada seorang arif billah dia kata kan dia kata Imam Hasan Basri dia kata dia kata ulama yang goyak kata dia tutup-tutup ini dia semua kata kok. Dia kata Allah buat dia saat ini. Dia seorang dia, dia poso, dia apa. Allah buat dia tu pahala poso dia. Semuanya dia tu untuk orang lain. Dia kata, anak ke mana? Dia semuanya dia poso tu pahala. Oh, mungkin dia kata apa dia tu pahala dia poso dia semuanya. Dia pun dia kata tu. Bolo hanya mumpak dia. Pahala dia tu dia mahu. Tak soal Allah kata Allah saudara buat dia saat ini. Nanti buat amalnya untuk orang lain. Yang buat pahala untuk orang lain. Ada tak ada tak? Ada tak? Oh tuan-tuan, teruk sekali. Seorang agama yang saya lepak yang teriak Imam Syafi'i. Dia Imam Syafi'i. Dia tu kata ke orang gini-gini. Dia kata apa? Terima kasih kepada dia. Enggak apa? Terima kasih kepadamu. Yang mana? Mari kita pahala mu. Beri kepada dia. Pada pahala dia tu beri kepada tu. Aku dia buat kata kok aku tak ada sekarang. Sebab tu nak cuba tak ada ibu juga. Walaupun dia murah kata benda-benda kata kita ada kopi ni. Kita dengar apa kita panggil jumpa pak. Dari orang kata kok gini-gini tak sebanyak tu. Tak
kena wayak dulu dah. Kita dengar aku mana pun saya wayak. Mereka, oh ya, dah pun apa yang nak berdiri nak bunuh tu sungguh lah. Lep, sekolah dah tu kata tu, belah tu kata lagi, kalau yang itu orang tu yang ditanya, ya tak silapong. Tapi kalau kita main wayak pak tu kan, minta ini kepada pak, ada bajak, ada kapok, ada bina, itu orang lalu. Ada sebut tu lah. Binti Imam Syafi'i kata, mung, lep, kuih pahala dia, pada pahala dia boleh kaku, dari kemudian gua kok kumpulin. Nah, ayat kata, aduh yang lagu itu batasan Allah SWT apa? Batasan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah SWT teruskan. Teruskan sih itu deh. Sebab itu, kita untuk semua orang jalankan hukum Allah SWT. Kalau setiap kalau dari umur tangga kita, dengan anak kita, dengan ibadah kita, dengan masyarakat kita, dengan muamalah kita, aku mana nak menjadi Islam baru? Nak menjadi kenal gak kok? Gambarnya salah dengan apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beri contoh di sini. Dengan takut itu kama kubitan ladzina min qablihim. Mana tak boleh hos sebelum Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam kok nak kaum kaum soleh kaum samu tu eh betul kena betul tak ada dan pengajar apa ya patut kita nak ambil dan rupa apa yang di buat oleh mereka tua saat ini dari hidup kita berhagi ya saat ini kemudian dia pada ba'athahumullahu jami'an fa yunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa rasuluhu wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Semasa mereka sekaliannya dibangkitkan hidup semula oleh Allah pada hari kiamat, lalu diterangkan kepada mereka akan segala yang mereka telah kerjakan. Allah telah menghitung amalan-amalan mereka itu satu persatu, sedang mereka telah melupakannya. Dan ingatlah, Allah amat menyaksikan apa tiap-tiap sesuatu Allah. Jadi, sebagai uluk dia kepada kita, ataupun amar dia kepada kita untuk hidup ini, Allah SWT ada uli kamal yang kata pada hari kiamat Isa. Ayatlah kita ni lupa bina. Kita buat amalai hari ni pun lupa dah. Daripada dosa yang kita buat. Tapi Allah SWT tak lupa. Dari catatan Allah SWT saat ini tak berdua. Sebab tu kita saat ini difartukan atas kita istighfar. Kerana kita lupa dengan dosa kita ada pahwat gapoh. Apabila kita ada istighfar, lupa satu kali pun tak apa. Apabila kita istighfar, astagfirullahaladzim wa'atubu ilaih. Dan Allah mani astagfirullah wa'atubu ilaih. Habis tak ada hukumah dah. Tapi kalau hukumah itu, tu tidak istighfar kepada Allah SWT. Tak ada istighfar asal. Tak ada kata astagfirullahaladzim. Maka dia tu, tak ada tu. Dia tak ada tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala fardukan satu semaya seminggu sebagai berjamaah dan semaya jumaat. Ayat kata Allah SWT saya kepada hamba dia. Nak uji pulau itu kepada hamba, hak lima ni hati ni hak ni tu. Kau duk lalik hak ni tu. Kau semaya putuh nanti. Kau ada zikir Allah SWT. Kau ada istighfar Allah SWT. Uji ni kau seminggu tu sekali ya Allah SWT ada uji sekali. Suruh istighfar kepada Allah SWT. Wis main mulai. Tak juga. Apa yang ada? Kata tak juga tak habis. Kalau kita tengok masyarakat kita hari ini, tak ada. Tak ada istighfar. Sebab apa? Tuhan tutup hati. Tuhan tutup hati yang mana hati dia penuh dengan dosa. Dan orang hati penuh dengan dosa, dia tak gambar istighfar. Dia tak gambar kata-kata astagfirullah. Nah, patutnya ada juga orang yang rasa astagfirullah. Astagfirullah ngejek-ngejek. Lepas tu free lah. Astagfirullah ngejek-ngejek. Free. Dan kalau ada dosa tu, apa kata tu? Astagfirullah lazim. Kalau dosa juga. Lepas free lah. Kalau dosa lah tu. Ngejek dengan dosa saat itu. Kalau dosa. Ngejek dengan istighfar. Kalau dosa. Dah. Ada orang yang kata. Oh, kita pun orang yang teripak kita dah. Orang ni hitam selalu dah. Orang yang orang curu. Nak hujah lah tu dah. Dia mahu terus maya hujah pun tak panggil. Awai pun tak ada ulang. Tak ada syiah. Tu kan ni ngejek lah untuk Allah SWT.
Ngetik nak tu orang salah. Nabi tengok awal hitam lagi Nabi takut. Nah, takut baru tu. Maaf, kita buat main-main. Hari ni kita belum punya. Nah, jadi di sininya ya ma'asumullahu jami'an akan berpapak pada hari yang mana Allah SWT bangkit yang mahir kiamat esok yang dihimpungkan oleh Allah dan oleh yang akhir dan di tempat yang satu Allah SWT beri khabar kepada mereka beritahu dengan apa yang mereka buat daripada baik dan daripada baik jahat. Nah, kita buat baik dia pun lupa buat jahat kau tengok ni. Nah, kau tengok lagi kau tanya tahu tu buat ke tu dah wahai Rasulullah tak ingat. Ah, tak ingat tak apa itu. Tak ingat ya Allah. Apa Allah yang tak ada kata ni hari ni buat kau ni. Orang yang kata ahsahullahu wa nasu. Ahsahu maknanya Allah telah menghitungnya, mencatatnya wa nasuhu dan manusia telah lupa itu. Dan nasihat dan lupa. Wa nasuhu dan Allah Ta'ala telah dia lupa. Orang yang kata aidallahu Allah wa hafizahu alaihi wa muqad nasu. Dari Allah Ta'ala telah catat dan telah jaganya, telah hafalnya, kemudian mereka telah lupa apa yang mereka buat. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah SWT tidak hilang daripadanya sesuatu pun dan tidak tersembunyi dan tidak lupa sesuatu. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah SWT tidak mengantuk dan tidak tidur. Nah, sejak mengantuk dan tidak tidur dan tidak baca rakyat kursi sana. Alat tersininya kita nak mengingat. Kita tak tahu kata ini kita kuat tak kuat. Kita tengok ke pribadi dia sore ya. Kok kita duduk sore. Nah, kok kita duduk sore kita tahu kata kita berime kuat ime kita kuat dan tak kuat. Kita tahu. Dosa orang lain kau jauh daripada mulai jauh daripada mata mulai kita buat dah kosong bunyi. Kalau kita buat mana terime kita duduk kaki lagi. Dan ada dua henti. Kita belum ingat situ juga. Jadi, ayat seterusnya kata man alam tara. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa thalathatin. Tidakkah engkau memikirkan bahawa sesungguhnya Allah mengetahui akan segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tiada berlaku bisikan antara tiga ulil, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tiada berlaku antara lima orang melainkan dialah yang keenamnya. Dan tiada yang kurang dari bilangan itu dan tiada yang lebih ramai melainkan ia ada bersama-sama mereka di mana sahaja mereka berada. Kemudian ia akan memberitahu kepada mereka pada hari kiamat akan apa yang mereka telah kerjakan. Sesungguhnya Allah amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Manusia mengenolah, memperhatilah, memikirlah, mubuhlah dari otak mengatik, dari pikiran mengatik, dari ingat dan menghalia sahdinya. Kalau dari Allah SWT sahdinya mengetahui apa yang ada dari pura, dari atas langit yang tujuh, dari bumi yang tujuh lapis, semua tidak tahu kakak. Sehingga Allah SWT katakan, kalau menduduk tiga orang yang bisik, najwa ni makna tak bisik. Nah, najwa, membisik kalau tiga orang, Allah SWT yang keempat. Kalau lima orang, Allah SWT yang keenam. Kalau empat orang, Allah SWT yang kelima. Walaupun sikit daripada itu pun, Allah SWT berada bersama-sama-Mu di mana kamu berada. Untuk mana Allah SWT bersama-Mu, tak ada lagi di mana, lama, sikit, mana-mana pun, Allah SWT bersama-Mu. Lalu, semua itu tercatat. Kalau kita bisik, orang yang tak tahu itu Allah SWT bersama-Mu. Sini ni, bagi seorang saat ini, tak ada terang ini. Dia duduk di iman dia. Ada Allah SWT nak bisik iman kita. Nak bisik iman kita. Orang kata rahsia, kita bisik setelah mana pun. Rahsia nak buat dosa. Rahsia nak buat baik. Semua nak Allah SWT dia dengar berlaku. Sebab tu, orang yang menajak Allah SWT ini. Orang munajat Allah SWT saat ini atau ada nuduh daripada sore dua, tiga sore ada orang yang bisik dengan lingua dia sendiri lah. Orang yang bisik dengan lingua dia sendiri ataupun dia bisik di waktu malam ketika dia sujud ke bumi dan ada sujud dia yang bisik dengan Allah SWT hak tu lah sebaik-baik bisiknya sebaik-baik munajat sebaik-baik bisikan Allah SWT. Kalau dia kata kita bisik hendak ke bumi tapi suara dia dengar di pojok langit.
Dan dengar kepada Allah SWT yang di atas arah dan ala arah. Jadi dengar di sininya nak ayat kata apa? Ayat kata alimun innallaha bikulli syai'in alim. Di mana dia? Di mana? Alimun ilmu dia tu muhitun, meliputi segala-galanya. Jadi ayat kata semoga Allah SWT kata alam ya'lam anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah 'alamul ghuyub. Wa aku tak tahu ke? Kata Allah SWT ni mengetahui rahsia kamu dan bisikan kamu, dan Allah SWT mengetahui perkara yang lain. Ada satu ayat lagi, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Adakah mereka tersengkur bahwasanya kami tak dengar rahsia mereka dan bisikan mereka? Bahwa Rasulullah ladaihi yaktubun, bahkan kita Allah SWT kami mengetahui apa yang mereka bisik dan mereka rahsia. Bahkan rasul-rasul kami ladaihi yaktubun, rasul-rasul kami betul dengan mereka tu sedang menulis, sentiasa menulis. Tanda 24 jam. Kami lihat fi kitabim mubin, dalam kitab yang nyata ditandakan. Lepas tu, semua yang nabi uhum lima amil, kemudian beritahu dengan apa yang mereka buat daripada hari kiamat. So, jadi nak yang ada ilmu, ilmu nak ni ni. Nah, kalau kita ambil ayat ni, kita cari ayat ni ke. Kata Allah SWT lagi, tanda. Allah SWT ada tanda, padahal dia tak tanda, tak ada apa. Tapi nak ayat Allah SWT cedek oleh mulih lah untuk kita, untuk tulis dosa dan pahala, supaya hari kiamat jadi saksi tulisnya itu sahaja. Juga kita, kita ni ngaji tak ni ya, kena cedek. Isi tulisnya, kertas tanda, kertas baca, kehabis depan mata sahaja ni. Kerana apa? Kerana tahu lengkap, tahu gambar apa yang kita belajar. Apa yang kita belajar. Sebab tu tak ada tahu wasilah, cara, ngaji, sekali learningnya. Ini ada setahun kita buat. Barulah dia mahu tunggu dah gambar. Kalau kirinya sedap ni bobe. Kadang-kadang tak nyam, boleh dah bintuk. Untuk ngantuk. Tapi kalau pada tengok setah sini ya, orang ngajar pun salah satu cara juga. Bukan kata berbentuk tak ada baca, dah setah ni kok, tak ada baca. Ada juga orang sambil setah nak baca. Tahu dia tak ada, nak kemana-mana baca. Yang terbaca dari setah ni supaya okey setah tu boleh tengok apa. Dia boleh tahu kata dia gambar mata dengan tengok dan dengan itu dia cepat gambar. Jadi apa saya tak tahu sini ni Imam Ahmad kata kala Imam Ahmad aftatihun ayah bil ilmi wa akhtatin iftatahan ayah bil ilmi wa akhtatabaha bil ilmi. Ayat tu surah ni Allah SWT mula dengan apa? Dengan alim. Dia tutup pun dengan ilmu. Mula dengan ilmu dan tutup dengan ilmu. Ayat tu hidup kita pun seperti juga. Kita boleh di sininya batasan Allah. Kita sudah menjadi pengajaran bagi kita. Pengajaran bagi kita. Jadi contoh langsung Nabi. Perkara itu yang boleh sedarkan kamu, mengkhabarkan kamu dan jadi khabar kita. Kalau tidak, begitu juga hukum Allah SWT. Kenapa? Masih aku salah sini. Aku kenapa tiba hukum pak salah tadi ya? Aku kenapa di sport dia orang sumpah. Dia silap jahit, silap sumpah dia. Orang nazar, ada tunai nazar dia. Kenapa tunai? Itu hukum Allah SWT. Hukum Allah SWT. Ya, awak main-main. Tak apa kabar kalau main ya begitu. Tak ada kalau kan. Jadi, kalau kena sumpah tadi ya, pasti kena ganti dengan kifarat. Kena ganti dengan kifarat. Yang kita main program, kita main program, kita support juga juga. Kalau dulu ada satu proyek. Satu proyek. Orang ada kifarat, tapi juga ada kifarat dah. Tak ada rojok soyo. Kalau juga ada rojok soyo. Kalau orang ada kifarat ke lain, kalau support, sila support. Jumpa. Lagi tu ya. Tapi kalau juga, pak main kalau nggak support juga, tapi upah kulit. Upah kulit. Cuma saya kalau ada saya untuk di sini ya. Di arah yang mari pak kita pakai sandwich nge Pepsi nak kau nak air lah juga yang mari pak. Aku bayar lagi kamu nih. Ya kata kita dah. Aku bayar kamu tu. Kita terlalu dah tak tahu sama ayat apa. Ini.
Alayya talak, itu dia kata. Aku cakap bini. Ya sumpah. Kalau kita bayar, aku cakap bini. Kita mesti ada yang bayar. Ada bayar, Pak, cakap bini yo. Kalau kita bayar, cakap bini yo. Tak bayar. Ya bayar. Ya sumpah lah tentu. Oh, man. Tak ada main. Nah, kata kita pun awal yang main. Ada awal yang main. Cuma yang tinggal lagi tu dah. Itu dia sumpah lah tentu. Kata bini yo. Nah, aduh, mereka ya tak bini ke ada pola. Kalau ada bini ke ada. Aduh, waktu itu lah ayat nah, tak ada yang main kepada Allah itu. Eh, kalau dia sumpah lah tentu kita boleh cakap dia. Kita sudah kacau. Nah, kerana benda itu boleh jadi wakil. Boleh jatuh. Nah, itu pada malam yang mulia ini insyaAllah ta'ala kita sama-sama baik. Nah, batu masalah hukum bisik. Nah, Allah SWT, Nabi SAW, salih hati Nabi SAW, jangan kamu bisik. Kalau mundur dua orang, atau mundur dua orang, atau mundur tiga orang, menyanyi bisik dengan saudara kamu. Ha, saudara kamu dah tengok. Nah, jangan yang bisik kerana ia sentuh hati saudara kita banyak kali lagi. Nah, juga, saat kita saat ini, tak ada kita tak kecek Arab atau ataupun tak kecek Melayu. Boleh sekali lagi bisik dengan saya kita dengan bahasa Arab. Tak boleh juga nama bisik juga. Nah, ataupun kita bisik dengan bahasa Syiah, dengan bahasa Malaysia, dengan apa ni? Dan dengan saya kita tak tahu tak boleh. Kalau kita nak banyak, kita kena banyak bercerak di dengar. Kita sama-sama tahu dengan aku. Nah, kalau nak bisik, jangan kuyar apa? Tak apa. Kalau kita tak tahu, tak apa, tak apa. Tapi kalau duduk dalam majlis tu lah, sama sekali dengan ni. Nah, semua itu haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.